Menyandang status sudah anak satu, pesona Gading Martin kayaknya nggak ada habisnya ya. Resmi bercerai dengan Gisela Anastasia pada Januari tahun 2019 lalu. Namun sampai sekarang nih tahun 2020 kayaknya belum ada ya yang berhasil menaklukkan hati Papa Gading untuk menjadi mama sambung dari anak semata wayangnya, Gempita Nora Martin. Kembali menyandang status single kan bikin Papa Gading bebas mendekati banyak wanita. Bukan kaleng-kaleng loh, wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan anak dari aktor nama Roy Martin ini, sebut aja ada wanita cantik bernama Julia Hartzman. Gadis cantik blasteran ini adalah wanita pertama yang dikabarkan dekat dengan Gading seusai dirinya bercerai. Bahkan secara terbuka mereka pernah membagikan momen kebersamaannya dalam akun Instagram mereka masing-masing saat menghabiskan waktu candlelight dinner bersama. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya kandas bak tersapu angin, entah gak terlihat kemana ya netizen. Next, dua wanita cantik, Ariel Tatum dan Anya Geraldine. Dalam waktu yang berdekatan, Papa Gading diisukan memiliki momen bersama mereka. Waduh, senangnya dalam hati ya kalau bisa punya dua wanita cantik yang aduhai kayak gini. Namun setelah diusut netizen, ternyata kedekatan mereka hanyalah untuk keperluan sebuah proyek film. Nah, yang terbaru yang paling menghebohkan, Gading dicium mesra oleh seorang model. Siapa tuh? Model cantik bernama Karen Gisen tampak memeluk dan mencium pelipis Gading Martin dalam sebuah foto yang diunggahnya di Instagram. Tentu saja dalam hitungan menit, foto tersebut langsung mengundang pertanyaan. Apakah Karen dan Gading menjalin hubungan? Meski usia mereka terpaut jauh, yakini 18 tahun, tapi netizen kayaknya banyak ya yang mendukung dan setuju kalau mereka bersama. Gas deh! Tapi mirisnya, kebahagiaan Papa Gading berbanding terbalik dengan sang mantan istri Giselle yang kini tersandung kasus video syur yang hingga saat ini masih belum tahu nasibnya. Semoga semua masalah cepat terselesaikan dan mereka semua bahagia ya. Amin. Biar mereka bahagia, netizen bahagia, dan Mimin juga bahagia. Buruan, klik tombol subscribe-nya sekarang. Karena dapatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.